Hari ini saya akan mewawancarai seorang anak sekolah minggu di KPS Cililitan kelas kecil namanya Brius. Hai Brius. Hai Bunda. Apa kabar? Baik, Bu. Sehat-sehat. Sehat puji Tuhan ya. Nah, kita kan masih dalam kondisi di tengah virus COVID-19. Iya. Kita udah beribadah secara online udah hampir 3 bulan. Masih ingat nggak? Udah berapa minggu kita ibadah secara online? 11 minggu udah. 11 minggu ya? Masih ingat nggak tanggal awalnya kita ibadah secara online? Oh, aku tahu, Bunda. Dari tanggal 22 Maret sampai 31 Mei. Oh, berarti 31 Mei. Terus, gimana nih perasaan Brio? Sejak ibadah sekolah minggunya dilakukan secara online, nggak bisa ketemu guru-guru atau teman-teman yang lain? Saya sedih, Bunda. Sedih kenapa? Karena saya tidak bisa bertemu teman-teman sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu dan juga pendeta. Oh, jadi nggak bisa ketemu, ya, sedih. Begitu. Terus apa lagi? Terus, aku juga bersuka cita, Bunda. Oh, suka cita. Ah. Suka cita kenapa? Karena aku bisa berkenalan dengan guru-guru lain yang ada di KPS lain di distrik 7, Bunda. Oh, gimana kamu bisa kenal guru-guru sekolah minggu dari KPS yang lain? Oh, yang pemimpinnya dari guru-guru berbeda, Bunda. Oh, yang tiap minggu ibadah itu guru-gurunya beda-beda? Iya, setiap minggu. Contohnya dari gereja mana yang lihat kelas secara online? Ada dua, Bunda. Gereja yang Depok dan gereja KPS Cikoko, dan juga dari yang lain ya. Iya. Oh, Biu senang ya, jadi guru-guru yang lain bisa Biu kenal ya. Iya. Terus apa lagi? Terus ibadahnya rasanya seperti kayak di gereja, Bunda, karena ada aktivitasnya. Oh, tetap ada aktivitasnya. Nah, ibadah online selain ibadah sekolah minggu, kan ada ibadah pertongkoan dan juga ada ibadah setiap hari. Kalau di rumah kita lakukan selalu setiap jam 8 malam, ya kan? Iya. Walaupun sedih karena nggak bisa beribadah di gereja, tapi ada dong hal yang baik yang Brio bisa dapat sejak kita beribadah secara online di rumah. Apa kira-kira? Bisa baca sibasan doding atau pembaca doding, bisa baca not doding, doa syafaat, bisa membaca pesan, dan bisa bahasa Simanggun walaupun tidak banyak. Semangat ya. Oke, Bunda. Nah, terakhir nih. Semoga pandemi virus corona ini bisa cepat selesai atau berlalu, dan kami bisa bertemu kalian semua. Yaitu Tupa, Shalom, Hubatagan Upah.